السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن تبع سنته وجماعته من يومنا هذا إلى يوم الساعة قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن الا وانتم مسلمون فقال تعالى مذكرا بذلك يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما هذا رحمكم الله kita kajian hadis dari kitab bulughul maram kita masih seputar hadis-hadis yang berkaitan dengan menjauhi akhlak-akhlak tercela Bapak Ibu rahimakumullah kita langsung saja masuk hadis yang berikutnya wa an ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابو سعيد الخدري رضي الله عنه بلي يبركتا سكتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برنابل سبعه خصلتان لا يجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق اخرجه الترمذي Kata Nabi ada dua hal Dua sifat Dua perkara La yajatami'ani fi mu'min Yang tidak boleh berkumpul Tidak boleh ada pada diri seorang mukmin. Apa yang dua hal itu Kata Rasulullah Al-bukhlu wa su'ul khuluk Yang pertama adalah Bakhil Kikir atau pelit dan yang kedua adalah wasu'ul khuluk yang kedua adalah akhlak yang buruk. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, jadi itu hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang dua perkara, dua hal yang tidak boleh yang tidak boleh ada pada seseorang yang mengaku dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua perkara itu yang pertama adalah Kikir, dan yang kedua adalah akhlak yang tercela. Dua hal ini tidak boleh ada pada diri seorang mukmin, jadi tidak boleh bercampur antara iman dan akhlak tercela, tidak boleh berkumpul antara iman dan sifat kikir. Jangan sampai dicampur aduk antara iman dan kikir, tidak boleh dicampur aduk antara iman. Dan akhlak tercela karena dua hal ini sama-sama bertentangan, sama seperti ketika kita mencampur antara bensin dan air. Jadi, kalau dicampur antara bensin dan air, dipakai motor ya mogok, diminum orang ya mabok. Artinya ketika bensin dan air itu dicampur Itu sudah tidak bisa kita manfaatkan lagi Dipakai motor tadi bisa mogok Diminum orang bisa mabok Artinya Bapak Ibu Rahimahkumullah kalau kita mengaku mukmin beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak layak kita memiliki sifat bakhil, tidak layak kita memiliki sifat atau memiliki akhlak yang tercela. Bapak Ibu rahimakumullah, sifat yang pertama yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini adalah kikir tadi. Di kikir pelit itu tidak boleh ada pada diri seorang mukmin. Kenapa? Bapak Ibu rahimakumullah, kikir itu tidak boleh ada pada diri seorang mukmin. Karena ini menunjukkan bahwa orang ini terlalu terpatri hatinya dengan urusan dunia, padahal dari rizki yang Allah berikan kepada orang itu ada sebagian hak orang lain yang harus dia tunaikan. Dia harus berikan kepada orang-orang yang berhak. Dan memang Bapak Ibu rahimakumullah sebagai manusia sangat sangat lumrah ketika seorang itu eman dalam menyalurkan memberikan sebagian hartanya kepada orang lain. Kenapa? Karena manusia itu selalu dibisikkan oleh setan ditakut-takuti akan jatuh miskin ketika mereka rajin bersedekah. Allah sebutkan misalkan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah surah kedua ayat 268 kata Allah Asy-syaitanu ya'idukumul al faqra wa ya'murukum bil fahsya' al-ayah. Kata Allah setan itu menakut-nakuti kalian dengan kekafi, dengan kefakiran, dengan kemiskinan. Artinya ketika kita menginfakkan sebagian harta yang kita miliki itu ditakut-takuti. Uh, jangan kata setan. Kalau itu kamu infakkan, kamu akan jatuh miskin, kamu akan jatuh fakir, hartamu akan semakin berkurang. Itulah godaan-godaan, itulah bisikan-bisikan yang selalu diucapkan, dilontarkan oleh setan dan iblis dan dan saudara-saudaranya kepada manusia agar mereka selalu bersifat kikir, tidak mau benderma, tidak mau bersedekah, berinfak dan seterusnya. Jadi itu Kenapa kita enggan untuk menderma? Karena selalu digoda, dibisikkan oleh setan, iblis, dan bala tentaranya. Itu, terlebih lagi, kita sebagai manusia sangat-sangat tidak puas. Kadangkala dengan harta yang sudah sekian banyak kita miliki Jadi sekalipun manusia itu memiliki harta yang luar biasa banyak Puaskah mereka? Tidak ternyata Justru semakin banyak harta yang dia miliki semakin kurang Terus semakin kurang Dan ini memang diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Atau Rasulullah Lau an, lau an nabana Adam wadian min zahabin, kata Nabi. Seandainya anak cucu Adam itu diberikan satu lembah yang berisi emas, wadian malah min zahab, kata Nabi. Lembah satu lembah yang berisi emas. Jadi ada seorang manusia diberikan oleh Allah rizki, katakanlah seperti itu harta yang satu lembah penuh dengan emas. Puaskah mereka? Ternyata tidak, kata Rasulullah. Ahab thanian. maka dia akan mencari lembah emas yang berikutnya, lembah emas yang kedua. Tidak akan pernah puas orang itu dengan harta dan kekayaan sampai dia mati ditutup dikubur di dalam tanah dan itulah memang salah satu sifat buruk yang mele melekat kepada anak Adam kepada manusia akan tetapi Bapak Ibu rahimakumullah Alangkah berbahagianya ketika kita diberikan keleluasaan oleh Allah, diberikan keringanan, kelembutan hati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menderma, untuk bersedekah dan mengikis habis sifat kikir yang ada pada diri kita dan ketika kita bisa melakukan hal yang seperti itu, kita insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Sebagaimana diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Al Karim surah Al-Hasyr surah ke-59 ayat ke-9 di ujung ayatnya dan surah At-Taghabun surah ke-64 ayat ke-16 di ujung ayatnya ketika Allah menyebutkan wa may yuqashu nafsihi faulaika humul muflihun Kata Allah Barang siapa yang dijauhkan dari sifat kikir Maka orang yang seperti itu adalah orang-orang yang beruntung Alhamdulillah Jadi kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Saya pribadi termasuk bapak ibu sekalian Diberikan Kelembutan hati untuk mengikis habis sifat pikir ini dengan terus berusaha untuk menderma, memberikan, menyalurkan sebagian harta yang Allah rizkikan kepada kita, kepada orang-orang yang berhak, kepada fakir, kepada miskin, dan orang-orang yang berhak, dan orang-orang yang membutuhkan. Dan Nafa ibu Rahamakumullah kita tidak perlu minder Wah Ustadz Gimana kalau sedekah kita sedikit Apakah ada nilainya di Allah subhanahu wa ta'ala Ada Jadi untuk berinfak Untuk bersedekah Dalam upaya mengikis habis sifat pikir ini Tidak harus banyak yang kita infakkan Tidak harus banyak yang kita sedekahkan Disesuaikan dengan kemampuan kita, disesuaikan dengan kapasitas kita, tidak perlu memaksakan bersedekah yang banyak. Insya Allah, walaupun kecil, mungkin nominal yang kita sedekahkan itu besar. Insya Allah, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diisyaratkan. على الله سبحانه وتعالى في القران الكريم سوره الحديد سوره 57 ايات 10 كتب الله سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من min Kata Allah tidak sama Orang yang bersedekah Orang yang berinfak Sebelum Fathu Mekah Sebelum penaklukan kota Mekah Dengan orang yang berinfak Setelah penaklukan kota Mekah Artinya Orang-orang yang bersedekah Di zaman Nabi Yang berinfak di zaman Nabi Sebelum penaklukan kota Mekah Itu beda nilainya sisi Allah dengan orang yang berinfak yang bersedekah setelah penaklukan kota Mekah tentunya lebih besar derajatnya sedekahnya orang yang dilakukan sebelum penaklukan kota Mekah sebelum apa namanya pembebasan kota Mekah dan ini sama Bapak Ibu ketika ada orang misalkan dia punya aset kekayaannya kalau di katakanlah 10 miliar. Ada orang total kekayaannya adalah 10 miliar dan ada orang yang lain dia tidak begitu kaya bahkan bisa dibilang hampir miskin lah orang seperti itu. Jadi tidak tidak kaya. Kalau dihitung kekayaannya mungkin sekitar 100 juta katakanlah seperti itu. Kemudian orang yang punya 10 miliar ini berinfak 1 juta. Adapun orang yang punya harta 100 juta juga berinfak 1 juta. Sama nominalnya 1 juta sama-sama 1 juta tetapi tentunya sama-sama ikhlasnya tapi tentunya insya Allah lebih besar derajatnya pahalanya di si Allah orang yang berinfak satu juta dari harta 100 juta. Kenapa? Kenapa? Karena orang ini bersedekah satu persen dari harta yang dia miliki. Adapun orang yang punya harta 10 miliar, dia berinfak satu juta, berarti dia berinfak atau bersedekah 0,01 persen dari harta yang dia miliki dan itu sangat jauh sekali dan itu juga dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi de jangan minder Pak Ibu rahimakumullah kalau kita mungkin eh, mohon maaf katakanlah eh, tidak begitu kaya jangan minder untuk bersedekah. Kita punya seribu kita infakkan seribu kita ada dua ribu kita salurkan infakkan dua ribu itu insyaallah walaupun cuma seribu ataupun dua ribu, insya Allah besar balasannya besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena Allah juga melihat seperti apa kondisi keuangan kita, seperti apa kesulitan yang kita alami. Jadi itu yang pertama Bapak Ibu, -Ibu rahimakumullah sifat kikir tidak boleh ada pada diri seorang mukmin sudah selayaknya kita mengikis habis perlahan dikikis sifat kikir itu dengan berusaha istiqamah bersedekah, menderma, mendonasikan alat sebagian harta kita dan seterusnya. Adapun yang kedua, Pak Ibu rahimakumullah sifat yang kedua yang tidak boleh ada pada diri seorang mukmin apa tadi? Adalah suul khuluq ialah akhlak yang tercela. Tidak boleh juga ini. Jadi orang yang mau beriman jangan sampai memiliki perangai yang buruk, akhlak yang buruk, baik akhlaknya kepada Allah termasuk akhlaknya kepada sesama manusia. seya karena kata nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akhlak tercela itu bisa menghilangkan amal kebaikan kita bisa merusak amal kebaikan kita sebagaimana kata nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suul khuluq yufsidul amal kama yufsidul khillu al asala atau kata Rasulullah. Kata Nabi akhlak tercela itu, perangai yang buruk itu bisa merusak amal kebaikan kita sebagaimana cuka bisa merusak madu. Bapak Ibu rahimakumullah. Jangan sampai, jangan sampai. Alhamdulillah mungkin kita kita salatnya sudah bagus. Puasanya juga bagus, ditambah dengan puasa-puasa sunnah, Haji sudah juga pernah, kemudian umroh bolak-balik, misalkan termasuk zakat, sedekah, infak, dan seterusnya sudah kita tunaikan. Tetapi di saat yang sama, kita juga harus menjaga akhlak kita, jaga adab kita jaga etika kita jangan sampai kita memiliki akhlak-akhlak yang tercela memiliki perangai yang buruk karena boleh jadi nanti Na'udzubillah bila perangai yang buruk, yang buruk itu bisa merusak amal kebaikan yang sudah kita istiqomahi dilakukan naungul adapun yang layak kita contoh dalam 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 upaya mendidik kita agar menjadi orang yang berakhlak mulia tentu yang kita harus mencontoh teladan kita yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah adalah orang yang paling 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 baik akhlaknya bukan saya yang bilang tapi Allah yang bilang kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Al Karim surah Al-Qalam Surah ke-68 Ayat keempat kata Allah Wa inna la'ala khuluqin azim Sungguhnya engkau duai Muhammad Kata Allah adalah orang yang memiliki akhlak yang luar biasa mulianya Kata Allah subhanahu wa ta'ala Apalagi ditambah lagi oleh Aisyah radhiyallahu anha Kata Aisyah ketika beliau mendeskripsikan bagaimana akhlak Nabi itu seperti apa kata Aisyah karena Al Quran akhlak Nabi itu adalah akhlak Qurani jadi Al Quran itu prakteknya ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penglihatan Nabi penglihatan Qurani jalan Nabi jalan Qurani pikiran Nabi pikiran Qurani semuanya aktivitas keseharian yang Rasulullah lakukan itu adalah aktivitas Qurani sesuai dengan tuntunan petunjuk Al-Qur'anul Karim. Jadi Rasulullah itu adalah Al-Qur'an yang berjalan. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah kesimpulannya kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, orang yang mukmin, kita selayaknya menjauhi dua perkara ini. Yang pertama adalah sifat kikir atau bakhil, dan yang kedua adalah akhlak yang tercela, tidak layak kita memiliki dua sifat. Dua sifat ini, semua kita termasuk orang-orang yang memiliki iman yang sempurna. Insya Allah, subhanahu wa ta'ala, salah satunya kita menghindari dari sifat pikir dan akhlak yang tercela. Amin Allahumma amin. Sekian yang bisa disampaikan semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah di Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup perjumpaan kita kajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته